Pemirsa, Indonesian Politics Research and Consulting merilis hasil survei yang dilakukan pada periode 17 Juli hingga 27 Juli 2023 soal peta dukungan baca pres 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Hasilnya, Prabowo Subianto mengungguli dua baca pres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menurut hasil survei IPRC, Prabowo Subianto masih unggul dengan 29,9%, disusul Ganjar Pranowo 19,9% dan Anies Baswedan 19,4%. Tingginya jumlah pemilih terhadap Prabowo akibat keharmonisan yang ditujukan bersama Jokowi. Jika situasi ini terus dipertahankan, dukungan terhadap Prabowo akan terus meningkat. Sementara itu, untuk sosok bakal calon wakil presiden, nama Ridwan Kamil merosot dari Kota Bandung dan Jawa Barat dengan elektabilitas 19,8%. Kota Bandung, ya. Utamanya misalnya pemilih dengan kategori Gen Y dan Gen Z, itu hari ini di Kota Bandung masih menunjukkan bahwa Prabowo 2021 dengan angka sekitar 29% sekian. Kemudian yang menarik saya pikir, kalau yang perlu dicermati adalah hari ini untuk Jawa Barat dan Kota Bandung, utamanya Kota Bandung misalnya adalah Pak Ganjar yang sudah menyodok posisi nomor 2, meninggalkan Pak Anies meskipun jaraknya atau space-nya tidak terlalu besar.